hati-hati. Sudah siap semuanya? 3, 2, 1, go! Kita diselamatin, yo. Assalamualaikum. Ini titik start Graventuria Pedal Pora 2024. Kita baring rombongan-rombongan yang orang-orang lemah ini. Siap di belakang, yo. Menikmati 75 km. Enjoy. Judulnya emang Graventuria untuk sepeda gravel. Tapi kalau gravel jalur kayak begini mah, kalau panjang kram juga sih. Iya. Kan dilelewe ku MTB mah. Tak sopan pisan anak muda satu itu. Slow speed aja jauh. Ini di barisan paling bontot ini. Oh, ikutan deh. Iya dong. Ada tukang foto. Pose. Bobby Ridwan masih nyaman dengan sepeda Federal City Cat 92. 90. Oh, 90. Oh, lebih tua dari punya saya, Menjelang sapan. Ini sepeda lebih kalau tiba rudak. Barudak mana heula. Barudak mana heula. Barudak ini mah iya. Ah. Nih ketemu dua pasang yang mau menyusahin diri sendiri. Kita mau collab kan, nanti kapan-kapan kita collab kan. Nah itu, om dibebanin siap. Pokoknya aturannya gak boleh nyalip yang ini. Cibolo, dia bakal begitu mana sih. Mau hijau, gue lempak. Tadi kan halalnya di mana? Tadi pasang kan orang bawa rumah ya. Parah jauh.
Ini yang 135 jam 8.20 baru masuk Majalaya. Mantap. Mantap ini, enggak tahu nyampe sana jam berapa. Adzan subuh. Adzan subuh pasti ada adzan subuh. Enggak, soalnya mulai lambat pasti setelah Majalaya. Nah, kita nanti ke sana ya lambat. Iya. Kita ketawain nanti ya, lihat videonya kita ketawain nanti. Ketawain 8.30 Majalaya. Ini emang sesi yang membosankan tuh dari Sapan sampai ke Majalaya sih. Soalnya jalurnya yang aspal, lempeng, rolling, dan ramai lalu lintas. Nunggu rombongan belakang banget, Sweeper nggak boleh duluan. Jadi melipir, jadi lihat yang depan ini. Jadi itu. Cok, ntar kita tanyain. Soalnya yang kapal bawah 135 yang punya acara anjir. Gimana, Om? Kenapa enggak ikut gue? Sekarang saya lagi megang WA ini, WA-nya official Grab Venturia. Biar konsen gitu. Siap. Ini yang syahdu benerannya mulai dari sini, Jo. Mulai dari sini syahdu beneran. Mulai ini foto-foto di sini nih. Di sini banyak foto-foto. Udah, makanya saya tungguin. Segmen kampung yang paling saya suka. Riding manapun kalau udah masuk kampung, enjoy, Jo. Adem. Bawa bom. Ada deh. Jangan suka bohong gitu lah. Sok mah. Mah enggak. Nggih, enggak. Lah iya. Nih kalau gunungnya kelihatan, ini view-nya pemandangan banget ini. Kalau kata orang, penderitaan orang lain itu konten yang bagus. Ini contohnya, Jo. Om Eko, Tevira, dan temennya. Ini rombongan 135. Tapi karena berangkatnya tadi sampai ke Majalaya udah over COT-nya pasti ini, jadinya melipir ke 75. Di Bontot paling belakang kita tadi ada yang berhenti, udah nyusul lagi. Aman, tapi ini masuk ke jembatan, menuju jembatan ini. Pasrah weh, udah ganjing mah.
sini. Jembatan gantung. Jembatan naon ya, nang mana? Jembatan gantung aja. Jembatan gantung, Jo. Yuk Neng, mangga Neng. Lewat lagi ya dari sini. Dalam loh ini. Kalau jatuh ke bawah. Iya, kalau papasan harusnya ngalah. Gang. Jalan. Ya. Udah jalan raya tuh dengerin. Iya, kan itu tadi puncak barusan. Oh iya, itu yang kedua. Pertama. Hah? Sekarang menuju yang kedua. Ini turun tumpeng ini. Motor. Motor. Segera. Rombongan paling belakang kang. Tadi nungguin berapa menit tadi di jembatan, udah nggak ada lagi yang lewat, udah habis. Enjoy nih. Ini tadi katanya ada rombongan yang ketinggalan, saya tunggu, tapi ya, si Emang tadi, Emang siapa namanya ya, lewat aman, ya udah aman. Saya bablas lagi, berarti ini saya paling boncot ini. Sweeper mana ada yang paling depan, Jo? Teman-teman MTB cycling tour mah biarin aja lah di depan. Udah ada si Agun kok. Nih sama rombongan paling akhir. Sekarang jam 2:30-12. Masih di Arjasari jauh. Kemarin jam segini udah turun gentong. Kalau santai, ini lebih santai lagi berarti. Lagi panas-panasnya ini. Menyala jauh. Heatwave-nya kerasa banget. Heatwave-nya kerasa banget ini. Om siapa namanya sih, Om? Krisna. Om Krisna dari? Dari Bandung. Bandungnya di mana, Om? Di Turangga. Oh, di Turangga. Ditinggal sama 7 temannya. Obstacle Graventuria nih tahun ini tuh cuacanya jauh
jalurnya emang nggak terlalu hijau sih. Ditambah lagi sekarang emang gelombang panas di Asia tuh lagi edan-edannya di berita mah gitu, tapi emang kerasa sih. Kita diem di rumah aja keringetan. Belentang dia jauh. Ntar lagi masuk ke tumpeng kedua. Kita yang paling duluan. Duluan. Gerombolan paling hebat. Paling menikmati perjalanan. Terbelakang. Enggak ngangkat. Helm. Ya, helm. Sini emang pedih sih. Emang rada sakit nanjak sini. Evakuasi sampai CV1. Yuk lanjut lagi nanjak jauh. Masih nanjak yang panjang Di belakang sama Pak Heri dari lebih panjang jauh. Tetangga jauh banget. Beda bupati, beda wali kota, beda camat. Yuk tanyakan ringan ini mah. Dinikmati sedikit-sedikit. Yang depan mas sebenarnya jangan ditarik pak, cuman pegang aja. Evak kedua. Oke pak. Siap. Sampai ketemu di CP, Pak Heri. Ya, di CP aja. Dah. Menuju CP jauh, langsung enjoy. Ini untungnya nanjak-nanjak nggak terlalu panas, padahal cuacanya panas banget ini. Teduh jauh, enjoyable pokoknya. Saya full senyum yang pas masuk Arjasari. Soalnya panahnya ketutup pohon. Jepurut. Wih, kalau bikin sambal ini berapa? Berapa porsi ini? Sampai jeding jauh. Jeruknya sama kebun-kebunnya. Endos. Ini menjelang tumpeng kedua CP1 di Kampung Gentong. Ketemu sama Ibu Poni. Sana Pak, siapa tadi teh? Tony. Pak Tony. Temennya Pak Haji. Pak Jopik. Sana kedah di kacamata, sana mau cek kan gitu teh. Tuh. Tampanannya naik 20%. Betul. Ini nanjak gue terus sampai CP. Jadi kalau masih belum selesai nanjaknya berarti belum nyampe CP. Sampai di perkampungan terakhir sebelum CP1. Sebenarnya nggak usah ada penyebutan CP1 karena CP-nya cuma satu. CP we hungkul. Arjasari di sana. Ya.
capek. Jauh yang gravel dikasih makadam gitu mah. Kanan lagi. Belum om, masih turun lagi. Hah? Habis apanya? Itu gorengnya masih awet. Habis ini gorengnya sajian sih diawet-awet aja. Biar anget ya. Jam 00:30 tadi sampai di CP, di warung sini ke trek Gentong. Kita nanti turun ke situ. Ini trek MTB sih, tapi yang pakai beginian ya di enjoy we. Saya mau udah bilangin ya, ini rombongan terakhir di sini nih. Dan ini yang nyusahin, yang direpotin. Selalu merepotkan sudah. Iya. Makanya keluar setahun sekali. Santai terus. Yo, merasakan trek downhill. Seperti inilah. Dikawal. Bang Haji, ayo kalian ke ofis. Tuh. Nih kapal main bike park nih. Juara radio. Tahan. Wuh, crash. Uluh. Bentar. Sesi syahdu. Ayo, nanjak segini mah aman. Ya, betul. Tuh. Tuntun. Yuk. Punten. Pantatnya ke belakang, Teh. Kalau duduk bahaya. Wah, ini mau didorong. Pantatnya ke belakang, weh. Sok berhenti di situ. Tunggu di bawah ya, Teh. Aman nih, tuntun kok. Tuntun semuanya. Perlu tuntunan. Kalau ke bawah mungkin enggak sih. Kalau ke atas pasti pada bangun. Session terakhir. Oh iya, makasih, Pak. Iya, tersiksanya ban kecil.
Kan udah dibilangin di MTB range rutenya tuh lebih luas. Ngaspal hayo jalan begini sikat. Duh, kasihan yang celana pendek, lengan pendek, eh. Masalah jalan oke lah. Lecet-lecet, yo. Allah. Ini tuh udah, ini sebagian udah dibabat ini. Lima puluh habis sholat dulu terus lanjut ke BIP, sampai ketemunya nanti di BIP lagi aja lah. Hujan jauh ini, mendung nih, geluduk kayak tadi. Mudah-mudahan cuma ketemu geledeknya tapi nggak ketemu hujannya. Piringnya udah tinggal fosil semua. Closing area. Gak pakai closing lah, pokoknya terima kasih teman-teman yang udah support di YouTube membership sama di traktir. Sampai ketemu di vlog gue berikutnya. Ini wajah-wajah yang gak ada harapan. Dia dapet nih, kita belum. Assalamualaikum.